Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Permisi, saya Nur Hamisna ini S dari Geografi Sains Universitas Negeri Makassar. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Kakak mengenai proyek yang sedang Kakak bangun. Oh ya. Apakah boleh? Oh ya, boleh. Silakan. Apa yang bisa saya jawab? Sebelum melakukan wawancara, saya ingin tahu nama Kakak dulu siapa. Oh, kalau nama saya sendiri, perkenalkan saya Fadli Syamsuddin, selaku pemilik proyek ini. Langkah awal Kakak dalam melakukan proyek ini seperti apa? Kalau untuk awalnya itu kami melakukan survei lokasi terlebih dahulu, karena kami ingin memastikan bahwa tempat yang kami gunakan itu jauh dari lingkungan masyarakat, kemudian terjangkau oleh kendaraan, dan sudah dimasuki jaringan listrik. Itu yang penting. Tahu tempat ini dari mana? Untuk tempat ini kami temukannya itu di iklan Facebook ya, karena memang dari kemarin kami cuma survei lokasi itu karena kami temukan di iklan Facebook juga lokasi itu. Untuk harganya sendiri berapa? Kalau untuk harga kami dapatkan ini, itu untuk lahan 10 x 20 meter itu kisaran 115 juta. Itu sudah lengkap dengan sertifikatnya. Selain mencari tempat, apa yang Kakak lakukan? Ya, setelah cari tempat, kemudian menentukan tempatnya di mana, pelunasan tempatnya sendiri, pembebasan lahan maksudnya itu, selanjutnya kami melakukan desain. Karena setelah kami mengetahui bahwa lokasi kami itu luasnya 10 x 20 meter, nah, kemudian kami melakukan desain untuk pembuatan kandangnya. Untuk tukangnya sendiri, Kak? Oh, untuk tukangnya sendiri itu kami menggalinya itu setelah kami mengetahui bahwa desain yang kami inginkan seperti ini, kemudian kami ajukan ke tukang yang telah kami kenal juga, maksudnya karena dia sudah sering kami pakai. Harganya sendiri apakah? Kalau untuk harganya sendiri itu karena bervariasi ya, kerjaannya memang beda-beda, jadi dari pembuatan fondasi itu beda sendiri, terus untuk pemasangan bata, pemasangan lantai, terus pengecoran, pembuatan atap, itu semua ada rinciannya sendiri, nanti bisa saya kasihkan ke adik. Baik, ya. Terima kasih. Kemudian pembelian bahan. Oh, kalau untuk bahan bakunya, bahan baku pembuatan ini ya, kalau bahan bakunya itu sendiri kami ikut dari alur pekerjaan tukangnya. Jadi sementara tukangnya mengerjakan fondasi ya, kami semua siapkan bahan yang untuk fondasi dulu. Setelah itu pemasangan bata misalnya, ya kami baru menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pemasangan bata. Jadi ya. Kemudian awal Kakak bangun tempat ini kapan? Oh, kalau waktunya itu, peletakan batu pertamanya itu kami pilih waktunya itu tanggal 8 Agustus 2020 ya. Tanggal cantik. Iya, betul. Kemudian selesainya kapan? Kalau selesainya itu karena kita hitungnya yang diresmikannya aja ya. Diresmikannya itu tanggal 10 bulan 10 2020 ya. Tanggal cantik juga. Berarti. Jadi karena kita memang sudah target untuk tukangnya selesai tanggal segitu. Kemudian saya melihat di sini belum selesai ya. Boleh. Ini bukan belum selesai. Ini memang diselesaikan hanya sampai di sini karena kan ini memang prioritasnya hanya untuk kandang ayam. Jadi kami tidak selesaikan sampai semuanya dilicin karena itu akan membengkakkan biaya investasi kami untuk membuat kandang. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.